Merah action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kami dapat job lagi menyalon mobil Grand Max Bang Yandri untuk yang kedua unitnya. Nah, ini sebagai perwakilannya adiknya Bang Bam. Ya, ya. Kita telah memanggil untuk SKM yang kedua kalinya ya. Semoga-moga ini mobil makin tambah kinclong aja ini dari yang sebelumnya. Oke, siap laksanakan tugas, Pak. Ya, ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami kerjakan? Mari kita lihat. Oke. Nih, kita lihat dari kap depannya dulu. Nah, nih, ban kotor juga nih. Nah, mesin di bawah bangku. Nah, di dalam. Nih, kita tengok ke dalam. Nah, ini kondisi mesinnya. Mesin ban kotor juga nih, bos. Ini dashboard. Nah, ini door trimnya. Oke. Nah, ini bangkunya. Bangku ini bisa dibalik-balik nih. Oke. Nih. Bangkunya ya. Di dalam tak ada, cuma depan aja baru buka. Nah, ini lantainya akan terbersihkan. Nah, ini kondisi plafonnya. Plafon lumayan kotor nih, bos, sudah menghitam semuanya. Oke. Nah, ini bangku pintu tengahnya. Oke. Tengok belakang. Lantai belakangnya, ring belakangnya. Ini door trimnya belakang. Ini yang saya yang. Oke. Ini kita lihat bodinya. Dan juga nih kerak jamurnya. Kuning. Ini bahan pelek. Oke, tengok depan. Ini banyak garis-garis kukunya. Ini bintik aspal. Ini lampu kapnya ada garis-garis. Ini udah mulai memudar. Ini ada garis-garis. Oke. Untuk video setelah di salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Yo, bos, ini coba tuh lihat nih pelek Grand Max bagian belakang nih. Nah, ini udah bersih, udah kinclong, udah kita buang jamur-jamurnya. Kalian terlihat perbedaan sama yang di depan. Di depan nih banyak jamurnya lagi nih, bos. Nah, untuk sama warnanya kita akan bersihkan nanti. Oke, mantul. 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 Oh, bos, coba kita lihat nih perbedaan bodi mobil nih. Ini sebelah kanan nih sudah kita poles, sudah kita buang aspal-aspalnya. Dan sebelah kiri ini masih banyak aspalnya nih, bos. Nih. Coba kita dengar bunyinya. Ya, kesat nih, bos. Nih. Nah ini enggak ada bunyi, bos, udah licin. Nah, kayak jalan tol. Jadi yang sebelah kiri ini akan kita buang aspalnya. Oke. Okay. Bos, nah ini kita pakai bensin. Nah, ini Pertalite. Nah. Ya, kita, ini bos, pembuangan aspal, guys. Langsung coba dekat ke kamera, Mak. Wow, langsung meleleh. Langsung meleleh, guys. Nah, sebelah sini dia sudah kinclong, guys. Kinclong dia. Ini langsung jatuh ya, bos. Iya. Ini hampir setiap mobil nih, bos. Ini kalau jalan aspal, kecuali jalan tanah. Jalan tanah, tanahnya banyak, bos. Jalan aspal, soalnya banyak. Ini. Oh. Langsung habis, bos. Wow, langsung kinclong, bos, ya. Kita buang aspalnya dulu nih, bos. Setelah dibuang aspalnya, baru dipoles, bos, ya. Oke.
Langsung hilang, bos. Langsung hilang. Sini, bos. Oke. Wow, ini banyak, banyak juga aspalnya. Iya, seputaran sebelit. Sebelit kena semua ini. Tahu bos sebelit kan? Hah? Sebelit? Tahu lah, bos. Oke. Okay. Apa itu, guys? Ada. Dan setelah ini nanti, setelah kita buang aspal ini, baru kita poles. Oke, okay, mantul. Oke, okay, mantul. Wow! Sudah kinclong lagi, bos. Sudah seperti baru lagi, bos. Yang tadi ya banyak aspal-aspal, sekarang sudah hilang aspalnya. Dan setelah dipoles, sudah kinclong lagi, bos. Ah, sudah mantul, bos. Baru lagi bos ya. Ini bos, kita tengok pertemuan bos. Nah, salam kinclong. Good. Wow, ini prosesnya membersihkan plafon. Ini perhatikan ya bos. Nah, itu tadi semprot tuh hitamnya. Wow, bersih bos. Wow. Itulah tuh nampak bos perbedaannya. Habis mantul, wow, sekian celong bos. Bos perbedaannya itu pun karena masih lembab bos. Nanti kalau udah kering dia sama warnanya bos. Wih, dahsyat. Halo bos, coba kita lihat nih perbedaan mesin mobil Grand Max nih bos. Nah, ini yang sebelah kiri sudah kita bersihkan. Ini nampak udah bersih, sudah kinclong. Nah, ini bersih. Oke, yang sebelah kanan nih. Nah, ini masih kotor lagi bos. Nah, banyak kerak-keraknya bos, ini nampak kan. Nah, ini bisa kita bedakan sama yang sebelah kiri nih. Mantul. Mantul, Bang. Mantul. Mantul. Mantul, good job. Merah action. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Daihatsu Grand Max Bang Yandri. Abang tuh lagi keluar, jadi kami punya kami aja. Oke. Okay. Seperti apa kondisi mobil yang setelah bekerja kan? Mari kita lihat. Dalam kapasnya. Oke, nampak kan udah bersih, udah kinclong. Nah, mesinnya sini bos, bangku. Nih. Wah, udah kinclong semuanya dah, udah bersih. Oke. Nih dashboard. Dashboard kinclong. Nih door frame. Mesin. Nah, ini bangkunya. Kinclong bos. Oke. Ini lantainya udah bersih, udah kinclong, Pak kan. Oke, yang ini pelapornya tadi begitu menghitam. Berata semuanya, sekarang sudah bersih lagi, bos. Oke. Mantul. 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 Oke. Nih, belakang, ini dinding belakang. Bersih, kinclong. Ini udah trim. Mantul. Ini bodinya nampak udah kinclong. Mulus lagi. Mau hujan hari ini bos, angin-angin. Ini bahan pelek. Mulus. Nah, udah hilang aspal-aspal semuanya. Udah mulus bos. Seperti baru lagi mobil ini. Seperti dari dealer pabrik. Ini lampunya. Ini kaca. Oke, ini posisi kita berjalan nih di jalan Kota Tinggi Kubang Raya Kampar. Nah, ini di perumahan pos keamanan nih, perumahan Pucuk Bunga Merah. Nah, tamu wajib lapor 1x24 jam. Mantul. Oke. Nah, ini rumah Pak Yandrinya. Mantul. Oke, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul.
mantul.